Setiap orang pasti tidak ingin merasakan sakit. Namun tidak bisa dipungkiri, kita hanya manusia biasa yang bisa jatuh sakit setiap saat. Sesungguhnya, sakit merupakan sebuah ujian guna melihat seberapa besarkah tingkat keimanan yang kita miliki kepada Tuhan. Bapak Kustanto adalah lelaki yang berusia 53 tahun. Ia tinggal di daerah kampung Tempen Joyosuran. Sudah 5 tahun, beliau mendapat ujian menderita sakit stroke. Akibat sakit yang dideritanya, sebagian anggota tubuhnya di bagian kiri pada mulanya tidak bisa digerakkan sama sekali. Dan setelah menjalani perawatan secara rutin di salah satu rumah sakit, kini kondisi Pak Kustanto sudah bisa mulai berjalan sedikit demi sedikit, meskipun tangan kirinya belum bisa digerakkan dengan sempurna. Perkenalkan, nama saya Kustanto, umur 53, tinggal di kampung Tempen Baturona, RT 01, RW 3. Saya menderita sakit stroke kurang lebih 5 tahun. Awalnya dari gula tinggi, terus kecapean, habis nyupir di Jakarta, pulang subuh, bangun-bangun, udah nggak bisa bangun. Subuh mau ke kamar mandi, tahu-tahu nggak bisa bangun. Ya itu, habis itu terapi terus sampai sekarang. Saya umur 53 tahun, tinggal di sini sama anak dan istri. Pak Kustanto tinggal bersama sang istri dan seorang anak. Ia menempati rumah kos-kosan, dan sejak Pak Kustanto menderita sakit stroke, dirinya tidak bisa bekerja hingga sekarang. Ia hanya tiduran dan duduk-duduk di rumahnya, sementara sang istri bekerja menjadi tulang punggung keluarga. Ini kos. Ya, di kos-kosan. Ya, cuma makan tidur, Mas. Nggak bisa apa-apa, naik sepeda nggak bisa. Gejala mata juga, kena katarak tipis. Tangan kirinya masih yang belum sembuh. Kaki alhamdulillah udah agak mendingan. Tangannya cuma tangan kiri ini. Kesumutan ini enggak sembuh dari awal. Ketika sang suami jatuh sakit, sang istri pun merasa khawatir. Seluruh tenaga, pikiran dan waktu ia habiskan untuk merawat suaminya. Begitu juga sebaliknya. Sang suami juga merasa sangat sedih karena tak bisa memenuhi nafkah untuk keluarganya. Ya gimana Mas, ya sedih Mas. Kasihan sama istri, jadi tulang punggung sampai sekarang selama 5 tahun. Ikut disate kambing. Ya kerja sama nyupir Mas, nyupir pribadi tapi. Ya alhamdulillah Mas. Punya istri gimana tanggung jawab menggantikan saya Mas. Ya Allah. Ya diberi kesehatan terus Mas. Itu saja Mas. Roda kehidupan ini akan terus berjalan. Seiring berjalannya waktu, sang istri memutuskan untuk bekerja. Peran seorang suami ia gantikan demi memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Di dalam merawat seseorang yang menderita stroke memang dibutuhkan perhatian dan pengawasan khusus. Inilah yang dilakukan oleh Ibu Mujiati di dalam merawat sang suami. Setelah menyelesaikan pekerjaan rumahnya dan melayani keperluan sang suami, Ibu Mujiati tengah bersiap untuk berangkat bekerja. Pekerjaan sehari-hari yang dilakoninya adalah sebagai pengemudi ojek offline, yaitu dengan mengantar jemput seseorang yang telah menjadi langganannya. Nama saya Mujiati, umur 45 tahun, pekerjaan dulu di pabrik, sekarang pabriknya tutup, terus ngejek Mas, sedih. Nggih. Dulu kerja di pabrik, Mas. Nggih.
Terus sekarang pabriknya tutup. Pagi ngoten kan biasanya gojek saya sekolah ngoten. Terus mungkin kan jam 8 balik. Nggih nunggu nek enten panggilan gojek ngoten. Nek mboten nggih teng griya. Namuk ngoten tok. Nggih bapak nggih namuk maem. Namuk nggih maem Mas. Nggih mboten saged mendhet ki Mbak soalé kan tangane sing kiwa nggih obah-obah ngoten. Orang sakit membutuhkan lebih banyak dukungan, terutama dari orang-orang terdekatnya. Selama 5 tahun, sang istri Mujiati dengan sabar dan ikhlas merawat suaminya. Harapan besar ia ucapkan agar suaminya bisa sembuh seperti sedia kala. Pengen bapak cepat sembuh, biar bantu. Itu seriet. Dulunya, Ibu Mujiati bekerja di salah satu pabrik. Karena kondisi omset pabrik sepi, kemudian pabrik tempat Bu Mujiati bekerja tutup, dan Ibu Mujiati saat itu harus pontang-panting bekerja menjadi jasa ojek antar jemput dan tenaga di catering. Patus kia, Mbak Mas. Nek niki gojek rada sepi. Nggih, gojek kadang tumut catering ngoten. Nggih capek Mas kerja nggih ngantos dalu, kadang jam 10, kadang cukup kadang mboten. Nek gojeke pas laris nika nggih sagetnya lengi tinggi bayar kos, nggih sing ngabut niku nek tinggi maem kan sama amame nggih. Keadaan sakit adalah salah satu fase kehidupan seseorang di dunia. Ketika seseorang ditimpa sakit, ada baiknya bisa menyadari dan menerima keadaan sakit tersebut dengan lapang hati. Semuanya harus dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika seorang istri dengan sabar dan ikhlas merawat sang suami yang sedang sakit, adalah sebuah keutamaan dan menjadi amalan kebaikan yang akan didapatkan di kemudian hari kelak. Baik sahabat bersama berbagi sama, kali ini kita berada di tepatnya daerah Tempen. Kita akan bersilaturahim ke kediaman keluarga Bapak Kustanto yang katanya beliau sedang diuji sakit. Bagaimana kondisi beliau dan keadaan keluarganya? Saksikan yang satu ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini dengan Bapak siapa? Kustanto. Bapak Kustanto. Alhamdulillah. Pak Kustanto, ini kami dari TV 10 bersama kru bisa soan ke rumah Panjenengan. Berjumpa Panjenengan. Alhamdulillah. Sehat ya Pak Kustanto ya. Alhamdulillah. Ini Ibu nggih? Nggih. Ibu siapa, Bu? Mujiati. Ibu Mujiati. Alhamdulillah. Pak Kus, ini kalau saya manggil siapa ini kalau boleh tahu? Pak Kus ngata nih, Pak Kus Tanto. Pak Kus Tanto, ini kalau boleh berbagi dengan kami dan sahabat TV 10 di rumah. Pak Kus Tanto ini tinggal di sini bersama ibu dan anak. Anak ya? Iya. Sudah berapa Pak? Anak? 2 tahun ya. Oh, sudah 2 tahun. Putra berapa Pak? 2 yang nikah 1. Oh, yang nikah 1. Alhamdulillah sudah mentas ya Pak ya. Iya. Mudah-mudahan rumah tangganya sakinah wadah warahmah. Amin. Ini beruntung sekali ini putra Panjenengan masih menemui kedua orang tua. Ternyata tentunya kalau ada orang tua nih kan rumah tangganya jadi ayam tentrem ya Pak ya. Amin. Penuh keberkahan. Kalau yang satu masih sekolah Pak? Sekolah. SMP. Sudah masuk SMP ya Bu? Iya, kelas 3. SMP. Di sini bersama Panjenengan. Nggih. Pak Kustanto, ini mohon maaf
kesibukan Pak Kusanto sehari-hari ini apa Pak Kusanto? Ya, cuma makan tidur. Ini kalau boleh tahu, ini maksudnya sebelum Pak Kus kenapa ini kok? Stroke. Oh, stroke 5 tahun. Oh, baru 5 tahun ini Pak? Iya. Sudah cukup lama. Awalnya gimana Pak Kusanto? Ya, dari sakit gula, habis itu kecapean. Kalau tidak salah kan keluar kota Jakarta, Cirebon, ngantar adik nikah, habis pulang tahu-tahu suat dan subuh itu mau ke kamar mandi dan nggak bisa bangun. Gitu kejadiannya. Iya, subuh adzan subuh itu mau kencing. Tapi waktu sebelum Bapak diuji ini seperti ini, Bapak cek-cek terus ya Pak ya? Nggak pernah malah, nggak pernah. Masya Allah ketawakalannya Bapak ini luar biasa. Ya, ini insya Allah ketawakalan nurun sama putra-putranya ya Bu. Amin, ya insya Allah. Amin. Lalu Pak, ketika panjenengan diuji oleh Allah seperti ini insya Allah kan akan dinaikkan derajatnya ya Pak ya. Amin. Saya yakin panjenengan orang yang sabar beserta Ibu. Amin. Nah, apa yang panjenengan rasakan ketika diuji? Ya, semita berdoa sama yang kuasa aja. Itu, biar itu, cepat sembuh. Kasihan sama istri jadi tulang punggung begitu. Menggantikan peran Pak Kus ya. Iya. Ibu kalau boleh berbagi dengan kami, Ibu keseharian selain mendampingi Bapak, mungkin gojek. Ada samben-sambenan. Oh, gojek ya Bu ya, gojek wanita. Khusus wanita. Iya. Alhamdulillah. Suka dukanya apa Bu kalau boleh tahu? Ketika gojek itu. Sukanya ya. Ya tentunya insya Allah ini yang mendapatkan berkah ya Bu ya. Lalu Ibu kalau boleh berbagi dengan kami, ketika Ibu keluar mengingat Bapak kondisi yang seperti ini, Ibu apa ada rasa khawatir Bapak? Khawatir, ya, khawatir. Kalau tinggal lama-lama gitu enggak bisa. Gitu ya Ibu ya. Jadi kerja harus benar-benar pulang. Jadi ya. Di sana saya kerja di Jati Tepen, rumah kejang-kejang nggak ada orang gitu. Oh, ya Allah. Kok peling, minta tolong sama tetangga, tolong tilik nopo juku, kejang-kejang di kamar, ya nggak ada orang. Itu putra panjenengan waktu sekolah ya Bu? Iya. Waktu sekolah Pak. Lalu bagaimana komunikasi Ibu bersama Bapak? Mungkin ketika panjenengan di luar gitu. Apa Bapak ada HP atau mungkin komunikasi? Ada ya Pak ya? Ada, alhamdulillah. Lalu untuk Bapak, Pak Kus ini mengingat Ibu kadang kerja di lapangan ya Pak ya? Iya. Mungkin harapan Bapak? Iya, semoga istri saya diberi kesehatan terus. Amin. Amin. Itu aja yang sangat penting. Sangat sayang sekali ya Pak ya? Iya. Sama istri panjenengan. Iya. Lalu Pak, ini apa? Mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau mungkin boleh berbagi dengan kami ya. Iya. Ini apa mengingat Ibu ini kan juga di lapangan terkadang kerja gojek ya Bu. Iya. Nah, untuk kebutuhan sehari-hari ini gimana Pak? Alhamdulillah. Iya, sing ngatur keuangan istri saya sendiri. Alhamdulillah. Ya Pak ya. Iya. Alhamdulillah. Lalu Ibu mengingat kondisi Bapak seperti ini, harapan Ibu gimana Ibu? Semoga cepat sembuh. Sembuh ya Ibu ya. Tentunya akan dijumpai suami ya, seperti. Enggak berat. Iya. Insya Allah. Tapi insya Allah akan dinaikkan derajatnya panjenengan Bu. Ini saya dengar-dengar putra panjenengan ini Hafidzul Quran nih Pak. Masya Allah. Iya. Yang pertama. Alhamdulillah. Pak, ya. Iya. Masya Allah pemirsa. Ini memang salah satu teladan dari keluarga beliau. Yang mana alhamdulillah salah satu putra beliau, bahkan keduanya, itu beliau salah satu dai juga masih muda dan juga hafidzul Quran. Masya Allah, ini peran dari bapak beserta ibundanya yang soleh dan soleha tentunya. Yang apa yang merasakan adalah putra-putra panjenengan ya Pak ya. Amin. Harapan panjenengan untuk putra-putra panjenengan apa Pak? Amin. Mungkin sinten Mas Anggi ya? Mas Anggi beserta adiknya menyaksikan Angga, ya. Mas Angga mungkin masih menyaksikan ini, mungkin Bapak ada pesan untuk putra panjenengan, silahkan Pak bisa sampaikan ya. Untuk pesan anak saya, terus tingkatkan ibadahnya. Amin, amin.
jadi anak soleh. Soleh ya, soleh. Bakti tetap sama orang tuanya, yeah. Gitu ya Pak. Tapi kalau punya anak sudah dekat sama Al-Quran itu ayam ya Pak ya. Iya. Ayam tentram, Masya Allah. Selengan. Iya betul Pak, betul. Yeah, aset karena anak Pak ya. Yeah. Berarti Masya Allah Panjenengan beserta ibu ini orang tua yang sukses, Masya Allah. Amin. Mendidik anak-anak Amin. Sampai seperti itu. Pak Kus ini beserta yeah. ibu kami terima kasih banyak. Sama-sama. Sudah berbagi dengan kami. Mohon maaf ya Pak, ini merepotkan Panjenengan ini. Boten, boten. Panjenengan seharusnya kumpul bersama keluarga, boten, akhirnya mengganggu boten, ini. Boten, boten. Ini Pak Kus, ada rezeki dari Allah melalui TV 10. Amin. Insya Allah bisa bermanfaat. Berkah, barokah. Amin. Pak Kus tambah sehat. Amin. Serta ibu diberi kesabaran. Amin. Dan insya Allah hasil barokah ya Bu ya. Amin. Mohon maaf ya Pak Bu. Matur. Mohon maaf. Alhamdulillah. Jazakumullah khair. Jazakumullah khairan. Diberi keberkahan sehat, panjang umur beserta Amin. Ibu. Insya Allah rumah tangga ya Mas Anggi dan Mas Angga. Mas Angga ya. Insya Allah jadi anak soleh. Amin. Rumah Amin. Tangga Mas Anggi insya Allah bahagia dunia akhirat. Amin. Amin. Mas Angga insya Allah pendidikannya sukses Amin. Ya Bu ya. Bisa Amin. Menjadi kebanggaan Panjenengan dunia akhirat. Amin, amin. Sehat-sehat ya Pak ya. Amin. Alhamdulillah. Matur subhanuwun Pak. Kami izin pamit. Monggo Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Setiap individu manusia, tidak Allah biarkan hidup di alam dunia ini tanpa diuji oleh Allah. Ketika hamba itu diuji oleh Allah, dia bersabar dan dia tetap semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan dia penuh ketawakalan kepada Allah. Allah yang memberi ujian, pasti Allah yang akan memberi solusi. Ketika hamba itu dekat kepada Allah, maka akan diberi solusi, beri jalan dari jalan yang tidak diduga-duga. Sebagaimana yang dialami oleh keluarga Bapak Kustanto. Bapak Kustanto ketika diuji sakit yang diderita oleh Bapak Kustanto, beliau tetap bersabar, bahkan beliau selalu berusaha menyempurnakan ibadahnya atas keterbatasan fisiknya. Ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau penuh harap agar diberi kesembuhan yang sempurna dan beribadah secara sempurna, dan tentunya didukung oleh istri yang soleha dan putra-putranya yang soleh. Kita doakan semoga Bapak Kustanto senantiasa diberi kesembuhan, keberkahan sehat, begitu juga istrinya dan putra-putranya menjadi putra-putra yang soleh dan birrul walidain. Cukup sekian bersama berbagi sama episode kali ini. Saksikan bersama di episode selanjutnya hanya di TV 10.